Esteban Solari dedah kembalinya Fernando Forestieri dan status terkini Leandro sebelum saingan ACL. Selepas sekian lama sudah tidak beraksi di atas padang, Fernando Forestieri sudah mula dirindui oleh penyokong-penyokong Harimau Selatan. Forestieri mengalami kecederaan selepas terjahan keras pemain tengah Kuala Lumpur City FC, Akram Mahinan dalam perlawanan akhir Piala FA yang berlangsung pada 22 Julai lalu. Namun begitu, Johor Darul Takzim masih gah di Liga Super dan bakal dinobatkan sebagai juara buat kali yang ke-10 berturut-turut walaupun ketiadaan tonggak utama seperti Forestieri dan Leandro Velasquez. Baru-baru ini, pengendali JDT, Esteban Solari memberitahu status kecederaan yang dialami dua pemain bintang Harimau Selatan itu. Forestieri memerlukan tempoh 15 hari lagi untuk pulih, jadi kita akan lihat sama ada dia akan cergas sepenuhnya untuk Liga Juara-Juara Asia atau tidak. Manakala Leandro pula memerlukan tempoh untuk pulih yang lama, saya rasa beberapa bulan untuk dia pulih sepenuhnya. Kehadiran Forestieri akan memberikan tonik tambahan buat JDT untuk menghadapi kejohanan tertinggi Asia, ACL yang dijadualkan akan berlangsung September ini. Harimau Selatan dijangka akan berdepan laluan sukar dalam saingan ACL 2023-2024 apabila diundi bersama kelab gergasi Korea Selatan, Jepun dan Thailand. Solari mengakui tugas sukar sedang menanti pasukannya kerana kualiti saingan ACL tidak sama dengan aksi Liga Super. Perlawanan peringkat kumpulan dijadualkan berlangsung bermula 18 September 2023 hingga 13 Disember 2023. Setiap kelab akan beraksi dalam 6 perlawanan home dan away. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.